Allah, kopi Palembang mantap, 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 mantap. Ini kopi ya, perut kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Opsional ya. Hari ini kita ngepok. Coba kopi. Kali ya. Kebun kopi Palembang. Ya, kopi Palembang. Ini asli kopi Palembang ya. Ya, buahnya. Ya, kopi Palembang. Buahnya banyak banget ya. Ini bos semuanya. Yang kayak gini, per batang kayak gini bisa menghasilkan 10 kilo per batang ya. Ini bos semua ya. Nah, kita seperti ini bos semua. Bos semua. Kopi Palembang ya. Semua ya. Kopi Palembang. Terus banget ya. Ini perkebunan kopi Palembang. Kebunnya. Kopi Palembang. Tuh ya. Pokoknya banyak banget tuh kopi Palembang. Nih deh, luas banget ya tadi itu pokoknya. Ini wow, subhanallah. Wow, wow, wow. Ya Allah, lembutnya. Buahnya banyak banget. Oke. Mana lah. Ya. Kopi Palembang. Apa itu yang di atas? Wah, wow, subhanallah. Kopi Palembang yang mantap, 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 mantap. Ini kopi ya, perut kopi, kopi garden. Kayak gini ya kopi ya. Ini asli kopi Palembang. Palembang itu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera ya. Begini ya. Oke. Di Palembang. Oke. Sudah matang. Tunggu semua ya. Kopi Palembang. Mantap kali. Oke. Wow, keren, keren, keren. Kenapa Palembang ini bilang penghasil kopi terbesar di Indonesia ya? Karena Palembang itu tempat pertanian kopi itu luas banget. Beberapa kabupaten kayak Oku Selatan, Muara ini, Melahat, Pagaralam. Itu termasuk daerah
Banyuasin. Kopi ya. Subhanallah buahnya. Wow. Ini menghasilkan 10 kilo per batang. Kenapa dibilang 10 kilo per batang? Gitu ya. Tuna juga ada. Tuh buahnya. Ini buahnya itu kayak gini. Tersembunyi. Semua buah ya. Tuh. Tuh, semua buah ya. Tuh. Jadi di atas, di bawah berlapis-lapis dia itu buah semua ya. Tuh, enggak kelihatan ya kopinya. Tapi kalau kita buka. Semua kopi. Semua kopi. Kopi. Ini tuh buahnya sih, buahnya. Allah. Kopi Palembang ya. Harganya sekarang alhamdulillah ya. Tuh. Kopi Palembang. Terus bunyi kayak gini, buahnya. Allah. Kopi ya. Tuh. Kopi semua. Tuh. Semuanya kopi ya. Ini kopi itu kalau kita tanam dari awal dari bibit ya, 3 tahun sudah bisa panen. 3 tahun. Itu ya buahnya. Lihat. Di atas. Bawah. Jadi bertingkat-tingkat kayak gitu ya. Berlapis-lapis. Itu ya. Nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita buka. Semuanya buah. Yang kayak gini nggak terlalu banyak, paling 5 kilo per batang. Tapi yang kayak itu tadi bisa 5-10 kilo per batang. Thank you so much all. Tuh ya. Buah semua ya. Buah semua. Thank you all. Thank you so much.